Shalom, selamat malam saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi Tuhan izinkan kita untuk boleh mengalami waktu untuk bisa berdiam, untuk boleh menikmati sekarang ini bersama dengan Dia. Mari saya ajak kita semua untuk boleh menundukkan kepala sejenak. Saudara, bagaimanakah kondisi saudara saat ini? Apakah saudara sedang dalam keadaan yang tenang? Apakah saudara rindu untuk bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Untuk boleh melihat siapakah Dia? Untuk boleh mengalami satu sukacita bersama dengan Dia? Maukah saudara berfokus hanya kepada Dia saja? Bisakah saudara menutup diri terhadap hal-hal yang lain? Hanya berfokus melihat, mendengar kepada Dia saja? Jikalau iya, mari sejenak kita duduk dalam posisi yang nyaman. Mari pelahan-lahan untuk menenangkan diri kita supaya kita bisa fokus kepada Dia. Mari pelahan-lahan kita tenangkan pikiran, hati dengan menarik nafas dan menghembuskan nafas. Mari perlahan-lahan bernafaslah dengan tenang. Nikmati setiap tarikan ataupun hembusan nafas yang ada. Bagian tubuh mana yang terasa rileks, terasa tegang? Mari rilekskan. Dan kalau memang susah untuk bisa merilekskan tubuh, mari coba fokus kepada nafas saja atau fokus mendengarkan suara musik yang ada. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu. Tolong kami untuk boleh menikmati waktu ini sepenuhnya bersama dengan Engkau. Tolong kami untuk boleh sejenak beristirahat bersama dengan Engkau. Tolong kami untuk sejenak boleh mengingat dan mengalami kembali siapakah Engkau, Tuhan. Lewat lagu yang ada, lewat firman yang ada, lewat waktu bersama dengan Engkau, kami serahkan diri kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika saudara melihat kepada gambar di depan, apakah gambar ini, situasi seperti ini yang saudara lihat
di waktu pagi hari. Ketika mungkin saudara buka mata, saudara keluar dari rumah, ataukah ketika saudara pergi bekerja. Ketika melihat akan sinar ataupun cahaya matahari, atau melihat kepada pohon dan daun yang ada, apakah sempat saudara berhenti sejenak untuk bisa menikmati saja, menikmati alam yang ada. Dan waktu itu ketika saudara berhenti sejenak melihat dan menikmati, bisakah saudara melihat bahwa Tuhanlah yang menciptakan matahari, pohon, daun, ataupun alam yang lain? Bisakah saudara juga melihat Dia adalah sumber kehidupan dari alam semesta ini? Dan ketika saudara menyadarinya, apakah hati saudara penuh dengan pujian kepada Dia? Mari kita izinkan lagu "Pujilah Tuhan" menolong kita untuk sungguh-sungguh bukan hanya sekedar tahu Dia Allah yang menciptakan alam semesta, Dia Allah yang ajaib luar biasa, dan alam semesta ini begitu luar biasa ada di sekitar kita. Tapi sungguh-sungguh dari dalam hati kita, kita bisa merasakan sukacita, merasakan ungkapan pujian kita kepada Dia.
Saudara, ketika melihat kepada alam semesta yang Tuhan ciptakan, mari coba ingat-ingat sejenak. Di sekitar kita, baik di rumah, di sekitar jalan kita menuju kepada tempat bekerja, ke tempat beraktivitas, atau kepada langit yang di atas. Apa yang bisa kita lihat di sekeliling kehidupan sehari-hari kita? Bisakah saudara ingat? Bisakah saudara mengingat juga bentuk seperti apakah alam semesta yang ada di sekitar saudara? Pernahkah saudara menyentuh bunga, daun, atau pohon yang ada? Pernahkah juga saudara melihat ke langit, ke atas, kepada awan yang ada, ataupun kepada cahaya matahari? Bisakah saudara rasakan hembusan angin yang bertiup, atau rasanya terik matahari, panasnya, hangatnya? Matahari yang ada menyentuh kulit kita. Dan bisakah saudara memuji Dia yang menciptakan segala sesuatu yang saudara nikmati dari alam ini? Bisakah saudara katakan kepada Tuhan, "Tuhan, indah banget ya bunga yang ada, yang mungkin suami atau istriku tanam. Tuhan, indah banget ya awan yang Kau ciptakan, yang kalau dilihat mungkin seperti kapas yang lembut, atau ketika menikmati hangatnya sinar matahari. Tuhan, wah, cahaya matahari ini, hangatnya matahari ini berguna bagiku di dalam masa-masa sekarang ini. Tuhan, wah, hebat banget ya Engkau bisa menciptakan sedemikian rupa." Bisakah ambil waktu ini untuk katakan seperti hal-hal ini kepada Tuhan? Mari kita ambil waktu sejenak
untuk mengatakan, memuji Dia. Saudara, jikalau hatimu bisa merasakan keinginan kerinduan memuji Dia, mari katakan kepada Dia, besar dan ajaiblah karyamu. Tuhan, adil dan benarlah jalanmu. Engkau adalah Raja segala bangsa, yang maha kuasa, termulialah namamu. Jalanmu, Raja.
hanya Engkau yang layak untuk disembah. Ini diri kami menyembah kepadamu, menyembah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Allah kita adalah Allah yang layak untuk disembah, dipuji. Karena bukan saja Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta yang begitu luar biasa dan bahkan menciptakan kita. Tapi Dia juga adalah Allah yang maha kasih. Yang mengasihi kita anak-anak-Nya, manusia yang Dia ciptakan. Sekalipun sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi manusia yang berdosa, punya kecenderungan berbuat dosa, dan karena dosa banyak hal di dalam hidup manusia menjadi berantakan, buruk. Tapi Dia, Tuhan, adalah Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga Dia merelakan anak-Nya Yesus mati di atas kayu salib. Supaya kita bisa mendapatkan pemulihan kembali. Supaya kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Gambar dan rupa yang telah rusak sebagian. Boleh perlahan-lahan dipulihkan kembali. Karena kita adalah manusia yang berharga di mata-Nya. Siapapun kita, siapapun saudara, Engkau berharga di mata-Nya. Engkau berharga karena Engkau dan saya berharga. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan satu karya pemulihan. Dia memberikan hidup-Nya, nyawa-Nya bagi kita. Mari kita angkat lagu Allah yang setia. Katakan kepada Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup bagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sambil singer menyanyikan lagu ini,
mari coba saudara lihat kepada diri saudara. Mungkin saat ini tidak ada cermin di depan kita. Kita bisa melihat, mengangkat tangan kita. Perhatikan telapak tangan kita. Ini adalah tangan yang Tuhan ciptakan. Pernahkah saudara mengambil waktu untuk memperhatikan lebih detail akan tangan yang Tuhan ciptakan? Seberapa besar tangan kita dibandingkan tangan orang lain? Apakah tangan, telapak tangan yang ada perhatikan juga kepada jari-jari yang ada. Bisakah saudara lihat kepada sidik jari saudara? Setiap sidik jari, sidik di jari-jari itu beda. Dan setiap manusia yang ada di dunia ini, tidak ada satupun yang sidik jarinya sama. Artinya apa? Artinya Tuhan ciptakan saya dan saudara sangat spesial, unik, satu-satunya di dunia. Mari pandang kembali kepada sidik jari yang ada. Pernahkah saudara pikir, kenapa Tuhan begitu repot-repot menciptakan miliaran orang dengan sidik jari yang berbeda? Dia rangkai, dia bentuk satu demi satu dari kita. Bisakah saudara melihat betapa spesialnya, berharganya kita di mata Tuhan? Melihat betapa spesialnya, berharganya kita. Apa yang engkau ingin katakan kepada dia? Mari katakan, ambillah waktu untuk berbincang-bincang dengan Tuhan mengenai dirimu. Bagaimana Tuhan membentuk, menciptakan dirimu. Bagimu
pujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Bisakah saudara melihat Tuhan memegang tanganmu? Ketika engkau mengangkat tanganmu ke atas, berbicara dengan Tuhan, apakah saudara bisa melihat tangan Tuhan yang memegang? Tangan ini yang spesial dia buat, digenggam oleh tangannya. Ya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, yang memegang berjalan bersama dengan kita. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu yang memampukan kita untuk bisa menyadari dan mengalami bahwa Dia adalah Tuhan yang memegang tangan kita, yang tidak pernah melepaskan kita. Mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang kita tahu sedang dalam keadaan lemah tubuh, yang butuh untuk bisa menyadari kembali, yang butuh untuk bisa merasakan kembali bahwa Tuhan memegang tangan mereka. Mari kita sebut nama mereka satu demi satu. Yang kita tahu dalam kondisi yang lemah fisik ataupun yang sedang dalam kondisi lemah emosi ataupun terluka emosinya, terluka hatinya. Ataupun mungkin dalam kondisi jauh dari Tuhan, kering rohani. Mari kita bawa mereka ke hadapan Tuhan. Minta kehadiran Tuhan bagi mereka, supaya mereka bisa peka, bisa menyadari, bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Mari kita berdoa untuk saudara Victor Manulang yang kemungkinan dalam minggu ini akan operasi karena ada benjolan di dalam tubuhnya. Kita doakan proses pengurusan dengan pihak rumah sakit. Kita doakan keluarga besar yang ada. Kita doakan untuk bapak ini, untuk saudara kita ini. Mari kita juga doakan, bersyukur untuk beberapa keluarga, jemaat yang boleh mengalami satu masa bersama dengan Tuhan. Untuk mungkin saudara-saudara jemaat yang pernah dalam kondisi lemah tubuh dan kemudian dipulihkan, kita bersyukur untuk mereka. Kita berdoa, biarlah pengalaman mereka berjalan bersama dengan Tuhan dalam masa-masa sakit boleh menjadi satu pengalaman iman mereka bersama dengan Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan bagi mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Dan bahkan mungkin jikalau Tuhan inginkan, itu juga boleh menjadi sharing mereka bagi orang lain yang di sekitar mereka yang mengalami mungkin kondisi yang mirip. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk pemulihan keluarga yang ada. Dan mari kita doakan, kita bersyukur karena proses pemilihan majelis baik di GKY Medan ataupun di GKY-GKY yang lain boleh berjalan dengan baik. Jemaat-jemaat yang ada boleh memakai hak pilih mereka, boleh dipakai Tuhan untuk menentukan siapakah orang-orang yang Tuhan ingin pakai menjadi majelis di periode ini. Mari kita bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang sudah terpilih menjadi majelis yang baru. Dan mari kita doakan untuk calon majelis yang tidak terpilih. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan bagi mereka. Mari kita doakan dalam masa-masa yang ada, biarlah mereka kalau mau bertanya, kenapa Tuhan tidak memilih, atau kita berdoa supaya mereka memiliki kepekaan. Apa yang Tuhan inginkan dari diri mereka, rencana Tuhan di dalam bidang yang lain, di gereja GKY Medan ataupun GKY-GKY yang lain. Mari kita berdoa untuk hasil pemilihan majelis yang ada ini.
Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau mau memilih kami anak-anak-Mu dari sekian banyak orang yang ada. Engkau beri kesempatan. Engkau beri kesempatan untuk bisa berjalan di dalam proses pelayanan yang ada 3 tahun ke depan. Berjalan menjadi murid-Mu. Untuk setiap orang yang telah terpilih menjadi majelis kami, Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu ini, bila di dalam pelayanan menjadi majelis, boleh belajar menjadi murid-Mu yang mengikuti apapun yang Engkau inginkan. Bukan mengikuti apapun yang kami inginkan. Dan bagi juga calon majelis yang tidak terpilih, kami tidak tahu rencana-Mu apa bagi setiap dari anak-anak-Mu ini, kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ada hal rencana yang indah yang Engkau inginkan bagi mereka, bagi anak-anak-Mu ini. Kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 29. Merupakan sebuah Mazmur Daud. Sudah mendapatkannya? Mazmur 29. Mazmur 29 berbunyi demikian. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Saudara, Mazmur 29 ini ingin mengajak kepada orang Israel saat itu untuk bisa melihat kebesaran Tuhan. Kata Tuhan di dalam bagian Mazmur 29 ini memakai huruf besar dan kalau dalam bahasa aslinya memakai kata Yahweh. Kemudian fokus dari bagian Mazmur 29 ini dikatakan suara Tuhan di atas air,
suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan mematahkan pohon aras. Saudara, kalau kita berbicara mengenai kebesaran Tuhan, saya yakin setiap dari orang yang ada di dalam dunia ini pasti berkata, iya, yang paling hebat di dunia ini adalah Tuhan. Itu kita tahu. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa kita manusia yang Dia ciptakan sungguh-sungguh di dalam kehidupan sehari-hari kita menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, maha ajaib, yang maha besar. Karena seringkali di dalam kehidupan kita manusia, kita cenderung fokus kita hanya kepada diri sendiri, hanya kepada pekerjaan, kepada keluarga, kepada kehidupan duniawi kita. Jarang sekali kita bisa mengingat tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pemazmur mengajak orang Israel, bangsa Israel untuk berhenti sejenak dari kesibukan aktivitas yang ada untuk melihat kepada Tuhan. Tuhan seperti apakah yang disembah oleh mereka? Tuhan seperti apakah yang berbeda dari allah-allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang ada di tanah Kanaan? Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kekudusan. Tadi kita berhenti sejenak ya untuk bisa mengingat kembali, melihat alam semesta, bayangkan, wah, Tuhan yang menciptakan alam semesta yang seperti ini adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Kita perlu untuk bisa sering meluangkan waktu, berhenti, memperhatikan akan kebesaran Tuhan lewat alam semesta. Karena apa? Karena di situ sangat jelas sekali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika kemarin malam, hampir mungkin jam 9, jam 10 ya, ketika saya ingin tidur karena capek seperti itu, terus tiba-tiba terkejut. Karena apa? Karena ada suara petir. Dan suara petir yang ada itu bukan hanya sekali dua kali. Biasanya kalau hujan paling sekali dua kali. Tapi kemarin petir yang ada itu cukup lama. Sering gitu ya. Dan suara petir yang ada, ketika saya sambil baca bagian firman Tuhan ini, dikatakan dalam ayat 3 dikatakan, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Iya. Kalau bagi kita yang mendengar suara petir, kita pasti memiliki perasaan petir itu apa ya, sesuatu yang luar biasa. Dan petir diciptakan oleh Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini juga dikatakan bahwa bahkan dengan hanya suara Tuhan saja bisa mematahkan pohon aras, bisa menumbangkan pohon aras. Saudara, seberapa banyak dari kita memiliki ketakutan terhadap Tuhan? Satu sisi,
ketika melihat Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, maha suci, maha kudus, dan maha kasih. Satu sisi kita mengagumi Tuhan yang kita sembah seperti ini, tapi kadang-kadang di sisi yang lain kita takut terhadap Tuhan yang seperti ini, bukan? Tapi sekali lagi malam hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menakutkan. Dia tidak ingin menakut-nakuti kita, tapi dia ingin kita bisa melihat kebesarannya. Dan dia ingin kita bisa melihat kasihnya. Kenapa dia ingin memperlihatkan kebesaran kehebatannya? Karena Tuhan ingin mengingatkan setiap dari kita bahwa dialah Tuhan kita, dialah Tuan kita, dialah pemilik diri kita, dialah pemilik alam semesta ini. Dan hanya dialah Tuhan satu-satunya yang benar. Dan Tuhan yang seperti ini adalah Tuhan yang mengasihi kita. Bukti kasihnya, kita sudah rayakan berapa minggu yang lalu. Bukti kasihnya, salibnya. Karena itu bagi kita yang mungkin memiliki ketakutan-ketakutan tertentu terhadap Tuhan, mari datang. Jangan takut. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Tapi Tuhan yang mengasihi kita ingin mengingatkan kita bahwa dialah Tuan kita, pemilik hidup kita. Karena itu marilah hidup dengan satu pengakuan. Iya Tuhan, Engkaulah pemilik hidupku, Engkaulah Tuhan yang maha kuasa, Engkaulah Tuhan yang maha kasih. Karena kita punya Tuhan yang seperti ini, apakah yang bisa kita katakan kepada Tuhan selain memuji Dia, menyembah Dia? Selain kita hanya bisa katakan hosana, ku memuji Tuhan, ku tinggikan Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan hosana, hosana, ku memuji Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan alam semesta ini dan Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, ketika kami melihat bahwa kalau kami mengingat dulu di zaman perjanjian lama, Engkau pernah mengizinkan air bah, hujan yang terus-menerus turun curahan air hujan membanjiri dunia ini. Dan bahkan mungkin suara petir sambung menyambung. Membuat orang-orang manusia yang ada saat itu ketakutan menerima hukuman dari Engkau karena kejahatan dosa mereka. Tapi Engkau Tuhan, Engkau bukan hanya Tuhan yang maha adil, maha suci, tapi Engkau Tuhan yang maha kasih. Kau mengizinkan keluarga Nuh boleh selamat. Ada kasih karuniamu yang kami boleh lihat. Dan bahkan bagi kami, ada kasih karuniamu bagi kami. Tapi kasih karunia yang Kau berikan kepada kami bukan berarti bahwa kami boleh seenak-enaknya hidup di dunia ini. Bukan berarti kami boleh seenak-enaknya hidup berbuat dosa. Tapi justru kasih karunia yang Kau berikan kepada kami ingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha mulia, maha kudus. Dan kami karena sudah ditebus dengan darah Yesus, kami sanggup untuk berkata tidak kepada dosa yang rutin, yang menjadi dosa yang mengikat kami, kebiasaan-kebiasaan yang ada. Kami boleh berkata tidak dan kami boleh meninggalkannya. Dan kami bisa hidup dengan menempatkan Engkau sebagai Tuhan kami. Terima kasih. Kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ini diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha kasih. Kebaktian doa selesai, silakan satu dulu, Tuhan Yesus memberkati.